Hai, saya Widyawati. Usia saya 70. Dan saya kebetulan pekerja seni. Tapi saya ibu rumah tangga. Jangan maklum dengan pikun. Halo, ketemu dengan saya Gerry Puraatmaja. Kali ini untuk channel khusus Alzheimer's Indonesia. Dan ini adalah kesempatan untuk bisa ngobrol tentang tips sehat bersama Ibu Widyawati Sofian. Kali ini kita akan tanyakan bagaimana tips seorang Ibu Widyawati Sofian untuk menjaga kesehatannya di usia yang pada tahun ini menginjak ke 70 tahun. Mama Wid, gimana sih caranya menjaga kesehatan ini sampai sampai usia yang sudah dibilang senior tapi tetap hebat? Tua bukan senior. Sebetulnya gini, kalau mau dikatakan masalah menjaga, saya menjaga itu setelah saya di usia 50. Ah. Awalnya saya pemakan segala. Jadi saya apa juga yang penting nikmat gitu. Tapi setelah saya lupa persisnya usia berapa, tapi akhirnya saya baca buku kesehatan di mana di situ menjelaskan kan. Jadi perlunya menjaga kesehatan, dan saya juga sudah tidak makan daging merah. Ya, saya sudah nggak makan. Kenapa? Karena ketika saya sedang motong-motong tuh saya kebayang sapinya. Saya langsung kasih sama mbaknya, udah kamu yang motong. Sejak itu, di samping saya juga karena kolesterol tinggi gitu kan. Jadi semua itu tentu ada itu sebab dan akibat ya, dimana kenapa saya melakukan itu, karena ya banyak banyak masalah yang membuat akhirnya saya usia kamu segini, kalau kamu tidak menjaga kesehatan kamu akan begini begini dan begini gitu. Dari situlah saya berusaha untuk bisa hidup sehat dengan tentunya menjaga yang pasti lifestyle ya, terus pola makan itu ya, tentu masuk dari lifestyle itu pola makan, lalu olahraga. Saya kira itu penting ya. Jadi sebelum adanya pandemi ini saya juga selalu melakukan olahraga menghadap matahari. Saya lakukan itu pun saya awalnya baca dari buku ya, dari majalah. Jadi yang dikatakan Orhiba pastinya saya kira juga banyak yang tahu kalau yang seusia saya ya, olahraga hidup baru. Jadi kita menghadap, kita ambil energinya matahari itu ya. Jadi yang paling penting kita awal itu kita mensyukuri, kita berterima kasih tentunya kepada Yang Maha Kuasa, lalu kepada alam semesta, lalu kepada tubuh kita. Jadi melakukan ini, terima kasih tubuhku, terima kasih, lalu baru kita melakukan gerakan itu. Awalnya memang baru 50, tapi akhirnya sekarang 100. Kalau lagi nggak sadar, oh bisa nggak tahu berapa hitungannya gitu. Yang penting saya merasakan dengan Orhiba itu saya rasakan.